Everywhere they make it different. Somebody make it special, like on their booking bridge. That's really special. Padahal udah kayak wartawan semua. Ini tanda kita udah sampai di. Kita udah nyampe di New York, teman-teman. Abaikan muka kita yang lelah ya. Flightnya lama, Bo. Jadi kita habis dari hotel, terus bersih-bersih. Sekarang kita cari makan. Cari yang halal, mengenyangkan. Sekalian jalan-jalan, menyegarkan. Bikin capek badan sih, biar bisa langsung tidur ibaratnya. Halal guys dulu. Wanginya, Bo. Soalnya gue lapar banget, parah. Dari tadi belum makan. Dan kalau lagi lapar banget itu paling enak kalau makan ini. Ini gue temenin kita sah. Ini gak enak. Gak baik. Lu kan nanti sendirian nih buat moto-moto, pusing gak lu? Biasa berdua. Iya kan? Motoin tiga coy. Mati gak lu? Dingin lagi, ngeselin. Monggo. X-Line ya, Rex. Pusing gini banget. Times Square dengan segala lampu-lampunya. Sekarang kita lagi di Grand Central Terminal. Mau balik dianterin sama teman yang bahana. Jadinya gak kedinginan deh malam ini. Bisa gue pakai kick, bro. Iya, bro. Disini doang tempatnya. Tadi dia udah kayak gemeteran gitu, udah pakai kupluk aja. Udah semriwing gue rasa. Halo teman-teman, ini hari kedua gue di New York bersama Hitch Up. Hari ini agendanya kita cuman akan cari tempat buat foto shoot, terus sama sekali foto-foto OOTD gitu. Hari ini cuaca cerah dan kita sekarang, terus ini kita lagi mau jalan-jalan mencari keramaian. Bilangnya inilah mainnya, ini aja nih mainnya. Mungkin situ kali ya. Sekarang gue lagi balik ke hotel. Tadi kita habis dari Urban Outfitters. Mbak Ana beli kacamata, gue beli eyeliner. Soalnya di Jerman gak ada jual milk makeup. Terus kita beli snack-snack gitu, kita ke supermarket. Di dalam situ ada air putih, ada Cheetos, ada oatmeal cookies. Sekarang kita lagi nungguin Mas Arya untuk menjemput kita. Halo teman-teman, gue sekarang lagi di Cape Town mau makan bareng sama Mas Arya dan sama Bahana. Tadi kita udah sempat mencari-cari Muhammad Irfan Faqih, dia nggak menjawab telepon, jadi kita tinggal. Dia lagi pacaran sama Mas Fuad. Kita hunting masker Korea. Yeah, New York.
sambil nyanyi. Kita jadinya makan di Miss Korea. Bancannya banyak. Terus kita lagi nunggu dagingnya matang. Ini harusnya nanti ada daging lain lagi gak sih? Ini cuma satu doang nih. Ih, mana ember yang tadi ya? Ember yang ada apelnya ya? Iya, yang ada apelnya. Hilang. Gua kalau ngeliat ginian tuh, semangat gua untuk hidup tuh naik, coy. Karena gua pecinta daging. Kayak gua bakal digebukin sama orang-orang vegan deh kayaknya. Ini daging mentah, teman-teman. Dicampur telur mentah. Dicampur telur. Oh, ntar lu. Terakimas. Salah ya. Salmo kesemnida. Thank you. Oh, dia dingin ya? Apa? Rasanya kayak apa tapi? Kalau lu makan ini, dia mempelang. Okay. Itu pir deh kayaknya. Salmon. Anda kurang beruntung. Cacing. Enggak. Demi apa? Tadi dia enggak makan salmon mentah. Oh, bukan. Ini bukan salmon. Buat loh padahal. Itu semangka, semangka Korea. Jadi di Pinterest teman. Daging mentah ya. Itu daging apa ya? Itu daging mentah. Daging mentah. Daging sapi. Ya, kerudung gua nggak bener. Oke, teman-teman. Tadi gua habis dari Momofuku Milk Bar. Terus gua habis beli milkshake ini. Lu maunya gimana sih? Jadi lu mau di kanan atau di kiri? Pertanyaan gua nih. Nah, sekarang kita lagi mau mencari tempat untuk gua foto OOTD. Lihat baju gua udah ganti kan? Ini namanya profesional. Artis dangdut. Tadi gantinya di mobil, coy. Keluar dari bioskop. Woi. Ini tuh di mana-mana bagus. Yeah. Studio terbesar. Selamat pagi semuanya. Gua lagi ada di Masjid Indonesia yang ada di New York. Namanya Masjid Al Hikmah. Terus nanti gua sama Hijab, bukan gua sih, sebenarnya Hijab mau ngasih mukena. Terus mau silaturahmi. Terus gua kayak agak-agak iri sebenarnya karena ternyata orang Indonesia Muslim di sini punya masjid sendiri. Ini di daerah Queens, BTW. Di tempatnya Peter Parker, Spider-Man. Nih, dia bahkan ada kayak gini-gininya. Terus ada kubahnya sih sebenarnya di atas. Sangat proper untuk masjid. Sekarang gue mau ke dalam. Yang lain udah pergi di dalam. Yuks. Oh. Mau menyumbangkan hijab. Alhamdulillah. Tapi ada Bu Titi aja untuk mewakili. Ya. Wah, tempatnya gede juga ya. Wow. Iya, beda banget sama yang di Berlin. Kita udah bertahun-tahun mencoba mengumpulkan uang buat punya masjid sendiri, belum kekumpul sampai sekarang. Foto bareng aja ya, insyaallah. Ya, nanti bikinin. Makasih aja teman-teman dan kita. Enggak usah. Mari ini. Ada yang ngumpul di ini. Nah, depannya kayak gini. Masjid Al Hikmah. Buat brunch. Brunch lo ya, bukan lunch. Brunch ya. Di highlightin. Tapi waffle chicken sama pakai maple syrup. Brunch. Ini Murica. Murica enggak kenal yang kecil-kecil. Halo teman-teman. Gua misah nih sama rombongan. Gua mau lihat-lihat tempat-tempat. Terus tadi kan gua habis makan tuh the best meal ever, waffle and chicken. Terus sekarang gue lagi sendirian, masih hujan di daerah Soho. Terus nanti gue akan dijemput lagi sama si Mas Arya. Besok sih katanya nggak hujan, cuma hari ini sama kemarin. Berharap, soalnya gue masih harus foto TD gitu sebenarnya, tapi nggak bisa, boy. Kalau bisa lo liatan gimana fogging hari ini. Dan hujannya hujan legit gitu kayak di Jakarta. Halo. Hai. Kita sekarang lagi di mana nih, Mbak? Di industri ya, buat fashion show BB Space. Ya, ini Mbak Iren.
dia warlock Akam si New York. Yeah. Anak kampung sini. Dia di sini dari 98 ya, Mbak. Iya. Yeah. Oh, ingat aja sih. Ingat dong. Aku tadi ngobrol gua cuma sebasi. Gini, teman-teman. Benar kata Mbak Iren, ntar di Bizu Bedi mau ada runway-runway gitu. Di sini orang-orangnya fashionista gitu lah kayaknya ya. Oh, ya kan yang di depan. Pokoknya enjoy the show ya. Stay tuned. Mengingatkan gue pada Gordon Ramsay. Look at this. I swear to God, it's the kind of shit you'd expect Tiger Woods to tee off with. Look at it. Rubber, rubber, rubber. Ini menunya. Sereng. Gue udah food coma. Makanannya dari tadi nggak bisa habis coy. Sekarang dessert banyak banget. Hai, doi, seksi sibuk, sibuk banget. Gak tau nih, aku bisa mencari energi di sini. Sekarang mau belanja di hijab. Udah dapet voucher 30 US dollar loh. Lumayan nih. Lumayan, lumayan. Makasih hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pop semua. Gue lagi menuju IFG karena kita mau photoshoot coy. Terus hari ini dingin banget. Lu bayangin ya, lu photoshoot terus lu dingin. Emosi sih kayak nanti. Jangan ada emosi. Ibu ya. Bos ketawa, ibu bos. Habis itu gua kayaknya bakal ke Airbnb gua karena 12.15 tuh gua enggak nginep di hotel lagi. Gua nginepnya di Brooklyn. Jadi sekarang gua lagi di taksi. Taksinya ada beginian ya coy. Kayaknya biar kalau ada orang gak benar penumpangnya, si supirnya tetap aman. Tadaaa! Gimana nih? Lo seneng gak? Matahari udah ada? Lama, dandan. Iya sih emang, lama banget. 3 orang, abis yang ngedandanin 1 orang doang. Nih beginilah orang-orang pada rebek semua. Ibu bos rebek banget, yang pusing ibu bos. Ayo dewe ya. Iya. Mak gua, ibu nih lakinya datang langsung berkeluh kesah nih. Aku capek gitu. Kita mau fotonya di daerah The Plaza Hotel. Ingat nih kalau misalnya di vlog gua yang tahun 2016 gua juga sempat kesini sama babe gua. Sekarang gua di sini lah, guys. Jadi begini nih kira-kira lagi foto. Foto di tempat-tempat dinginan. Semua orang pada mengerjakan tugasnya masing-masing. Urusan gua udah beres. Gua masih ada satu baju lagi sih. Asyik dingin banget. Halo teman-teman, sekarang kita lagi pindah lokasi di Columbus Square kayaknya namanya. Terus sekarang giliran lagi nada difotoin. Terus gua lagi menghangatkan diri. Lagi belakang matahari, terus hangat banget muka gua, enak abis. Teman-teman, tahun 2016 itu gue udah ngelis satu tempat yang pingin gue datengin karena gue itu pencinta seafood. Ternyata nggak bisa ya kan, belum jodoh. Taunya si Mas Arya ini. Terus dia ngajak gue ke Lobster Roll dan exactly ini yang pingin gue makan. Emang kalau jodoh nggak kemana. Jadi kalau kalian lagi galau, mau jodoh jangan galau.